Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu ibadah di bulan Ramadhan adalah makan di waktu sahur. Amalan ini disepakati oleh para ulama hukumnya sunnah, tetapi memiliki keutamaan yang penuh berkah. Sahur bukan sekedar makan mengenyangkan perut, akan tetapi ibadah yang di dalamnya terdapat banyak keberkahan. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur terdapat keberkahan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Al-Habib Quraisy Baharun, pengasuh Pompes As-Sidku Kuningan, setidaknya ada 7 keberkahan dalam makan sahur. Yang dimaksud berkah adalah turunnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada sesuatu. Berkah bisa mendatangkan kebaikan dan pahala, bahkan bisa mendatangkan manfaat dunia dan akhirat. Namun perlu diketahui bahwa berkah itu datangnya dari Allah jika seorang hamba mentaatinya. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas apa saja 7 keutamaan makan sahur di bulan Ramadhan? Yang pertama, memenuhi perintah Rasulullah SAW. Sebagaimana diperintahkan dalam hadis, keutamaan mentaati beliau disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka." Quran Surah An-Nisa ayat 80. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar." Quran Surah Al-Ahzab ayat 71. Yang kedua, makan sahur membedakan umat Islam dengan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Makan sahur merupakan bagian dari syiar Islam. Dari Amir bin Al-As, Rasulullah SAW bersabda, "Perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur." Hadis riwayat Muslim. Ini berarti Islam mengajarkan baru dari orang kafir, artinya tidak loyal pada mereka, karena puasa kita saja dibedakan dengan orang kafir. Yang ketiga, membuat fisik lebih kuat menjalani puasa. Imam Nawawi rahimahullah berkata, berkah makan sahur sangat jelas, yaitu semakin menguatkan dan menambah semangat orang yang berpuasa. Syarih Sahih Muslim. Beda halnya dengan orang yang tidak makan sahur. Yang keempat, mendapatkan selawat dari Allah dan doa para malaikat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Makan sahur adalah makan penuh berkah. Janganlah kalian meninggalkannya walau dengan seteguk air, karena Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang yang makan sahur." Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, sahur adalah waktu yang diberkahi, karena ketika waktu sahur Allah Subhanahu wa ta'ala melihat ke langit dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Rabb kita Tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir, dan berfirman, Siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang minta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang minta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Yang keenam, sahur adalah waktu utama untuk beristighfar. Sebagaimana orang yang beristighfar saat itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur, Quran Surah Al-Imran ayat 17. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar, Quran Surah Az-Zariyat ayat 18. Yang ketujuh, mendapatkan keutamaan menjawab azan subuh dan sholat subuh berjamaah. Orang yang makan sahur dijamin bisa menjawab azan sholat subuh dan juga bisa mendirikan sholat subuh di waktunya secara berjamaah. Ini merupakan kebaikan yang sangat banyak, yaitu mengawali pagi dengan sholat subuh berjamaah. Orang yang sholat subuh berjamaah mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah 7 keutamaan makan sahur yang bernilai ibadah jika diniatkan untuk semakin kuat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keberkahan waktu sahur dengan rahasia yang mungkin sebagian kita tidak mengetahuinya. Semoga kita semua dimudahkan untuk selalu bangun di waktu sahur dan mendapatkan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.